doa itu disampaikan nggak boleh terburu-buru la tuharrik bihi kali jangan kamu berakan buru-buru untuk menguasainya selain ini maknanya maksudnya Al-Qur'an termasuk ucapan-ucapan kalimat thayyibah jangan buru-buru makanya kalau ada yang doa buru-buru padahal udah sering banget minta ya Allah kok masih begini aja karena mungkin doanya buru-buru, kita kadang lupa bahwa doa itu bukan apa yang kita minta, tapi bagaimana cara meminta. Ya, ini bab penting. Hal ini yang sering saya ingatkan: saya udah sering minta, bukan sering caranya, karena Allah tuh tahu isi permintaan kita, isi hati kita, tahu Allah. Kalau nggak diungkapkan, pasti tahu makanya ada hamba yang cuman ngomong, Ya Allah. Tapi caranya ini dia merendahkan diri sampai nangis baru ngomong ya Allah Allah langsung kabulkan karena cara itulah yang membuat Allah melihat ini sungguh-sungguh khusyuk. Tapi ada orang yang doa itu ya terutama bagi yang mungkin lagi umroh karena merasa ada di Raudhah atau di Multazam sementara di Raudhah itu harus kepepet sana ke sini ya sementara titipan teman di rumah banyak banget yang minta doa gitu kan sehingga doanya yang bismillah 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 kalau kayak gitu nggak usah gitu bilang gini ya Allah baca ya Allah baca gitu itu semua teman saya Allah <tuh>, Allah nggak usah disuruh gini karena kita lupa nih kaidahnya ya kalau waktu kita terbatas waktu kita terbatas nih kaidahnya Imam Qayyim kalau waktu kita terbatas sementara kita punya kebutuhan mendesak misalnya kayak di Raudoh Raudoh itu kan bagi sebagian apalagi akhwat itu nggak seperti ikhwan kalau ikhwan itu bisa beberapa kali bagi yang umroh tuh atau di Multazam ya tempat-tempat yang salah satunya kini itulah tempat yang di ijabah kalau di tempat itu terbatas jangan banyak minta tapi khusyuklah dalam istighfar sebab pangkal dari terimanya doa adalah Allah mengampuni dosa kita makanya kalau kita udah nyampe Allah cukup bilang ya Allah ampun ya Allah ampun ampun banyak dosa gitu aja udah udah gitu aja itu Allah ngelihat kesungguhanmu Allah tahu banyak banget nih permintaan dia nih kasih semuanya itu dulu nih Ya ini juga mengingatkan kita. Jadi kalau lagi doa jangan buru-buru. Kita aja nih ada orang saya bos, dan karyawan minta datang mau menantang. Bos boleh nggak sih minta satu pertama colong ya bos nggak bakalan. Saya gabulin Orang minta izin cuti aja satu doang itu pembukaannya lama. <San> jangan. Jadi gini nih bos kan sebentar lagi kan gitu ngomong gitu. Ya, kebetulan nih saya ada agenda keluarga, jatah cuti saya kan cerita dulu. Enggak bisa langsung bek 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 kabulin dong. Manusia aja enggak begitu caranya etika sama manusia tuh enggak begitu. Ini sama pemilik kehidupan. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa udah sering minta Ustadz caranya mungkin Allah enggak suka caramu. Caramu meminta itu udah kayak malak nagih Allah udah kaya Allah itu pesuruh kita mintalah dengan suara lembut merata mohon mohon ya anak kecil aja tahu caranya kalau dia nabi beli nabi gitu tuh satu dia minta dia kita orang tuh nggak tega beli nggak banyak dia nggak minta banyak beli es krim aja dia meratap anak kecil dia nggak minta banyak itu aja buat kita nggak tega Intinya seperti itu. Nah, jangan buru-buru.